Setelah mengalami kevakuman selama 8 tahun, roda kepengurusan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Majalengka akhirnya dilantik. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan DPD APDESI Jawa Barat hasil musyawarah cabang ke-1 pada tanggal 26 April 2018 lalu. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Forkopimda serta pengurus DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka dan dilaksanakan di Gedung Yuda Karya Abdi Negara. Hasil musyawarah ke-1 DPC APDESI memilih kepengurusan baru dan memunculkan dua kandidat yang bersaing pada pemilihan tersebut. Dua kandidat tersebut yaitu Iman Suherman dan Duki. Hasil aklamasi terbuka memilih Duki menjadi pengurus baru menggantikan pengurus lama yang mengalami kevakuman selama 8 tahun. 8 tahun APDESI menjalankan vakum dan hari ini yang paling baik buat saya, momentum yang paling indah buat hidup saya, jujur saja nih. Karena APDESI Majalengka terbentuk kembali dengan teman-teman bisa melihat responnya antusias sekali dari para kepala desa termasuk juga Bapak Bupati. Nah, harapan saya dengan telah dilantiknya APDESI Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan Bapak Duki SHSE, maka tidak ada yang lain buat diri saya bagaimana organisasi ini bisa diterima oleh para kepala desa umum se-Majalengka, termasuk juga bisa diterima oleh masyarakatnya. Bisa diterima pula kembali oleh seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Majalengka dan harap diketahui bahwa yang namanya asosiasi APDESI ini adalah delik spesial, beda dengan organisasi yang lain. Dengan apa yang baru saja dilantik, baru saja dilakukan, ini salah satu amanat buat saya dari rekan-rekan kepala desa Kabupaten Majalengka. Di mana amanat ini harus saya junjung tinggi untuk bisa serta-merta ke depan dilaksanakan dengan baik. Dan dengan adanya itu saya harus siap dan mampu merekrut semua kepala desa untuk dalam satu pemahaman dalam keorganisasian APDESI ini, dan saya akan berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintahan atau instansi terkait yang ada, terutama di Kabupaten Majalengka itu. Dan saya mohon doa dari sini sama rekan-rekan semua, mudah-mudahan amanat daripada rekan-rekan kepala desa di Majalengka bisa saya laksanakan dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Kabupaten Majalengka.